tanda satu makna jariah. Yang kita bimbang hari ini bukan sedekah jariah, maksiat jariah. Itu kita takut. Tuan-tuan dan puan-puan, zaman kita hari ini maksiat jariah mudah ke senang? Sangat mudah. Kita tulis ya kat Facebook, buat fitnah pada orang, buat tuduhan kepada orang. Facebook ni dia duduk berlegar dalam kampung kita ke, dia berjalan seluruh dunia. Ada hadis yang Nabi kita sebut, salah seorang daripada pembawa fitnah, pembohong itu, pembohongan dia balagha bihal afaq, sampai ke pelosok dunia. Ketika saya baca hadis ni, saya dengar pendakwah-pendakwah ulama-ulama mengatakan zaman kita inilah di antara zaman setiap tuduhan, setiap fitnah sampai ke pelosok dunia begitu cepat. Tulis dalam 5 minit, orang duduk di utara, duduk di benua mana, dah komen kat bawah. Sampai sudah fitnah kita kepada orang. Jadi kita bimbang, yang Nabi kita suruh buat sedekah jariah, kita pergi buat maksiat jariah. Ini sangat bahaya. Maksiat jariah. Menulis ilmu. Alhamdulillah, tuan-tuan yang boleh menulis, tulislah dengan tulisan-tulisan yang bermanfaat. Hari ini saya tengok ni, di zaman kita hidup di alam maya ni, kan dulu dua yang alam ni, satu dia panggil alam dunia, satu lagi alam barzah, alam kubur. Zaman kita hari ni tambah satu alam lagi, nama dia alam maya. Betul tak? Ha, ni alam maya ni tak tahu apa ni, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi hidup je orang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak menulis dekat Facebook, tulislah yang bermanfaat untuk dunia dan untuk akhirat. Jangan duk tulis fitnah orang tak ada kerja. Kadang-kadang nak marah ke isteri, tulis kat situ. Silap pilih. Boleh orang tak reti masak, dia nak marah bini dia. Apa pasal awak ni tak ada pasal-pasal ni buat kerja sini, kan? Isteri pun sama juga. Allahu akbar. Ada orang lain minta tu, saya tak terima. Terima dia ni menduka cita, kan? Jadi tidak harmoni dunia hari ini, sebab masing-masing ada pens, ada handphone, ada alat-alat yang boleh menulis. Jadi kita tulis benda yang benar manfaat. Tapi satu lagi manfaat biar betul. Ni setengah orang dia suka tulis tapi maklumat yang salah. Ambil hadis-hadis yang palsu contohnya tulis, jangan. Hari ini jangan. Oh, saya tahu apa ustaz. Saya share ya. Kalau awak tahu benda tu fitnah, share buat apa? Ataupun kita tak tahu fitnah, orang ni tuduh ustaz ni sekian-sekian, kita tolong pergi share juga. Boleh pahala kata kita? Kau boleh pahala? Nah, patutnya hapuskan. Ataupun kalau kita berani, kita tanya balik, awak dah jumpa dengan dia? Tuduhan ini betul ke tidak? Subhanallah. Ataupun dia tuduh siapa-siapa dalam jiran, tamu kampung kita, baru ni ada seorang ustaz mengajar tajwid di surau dia, ikhlas ustaz ni mengajar, tiba-tiba seorang yang buat fitnah. Kononnya adalah benda-benda yang tertentu, habis orang lain pergi pakat duk share cerita tu. Subhanallah. Ustaz tu menangis dia. Ni kata, saya mengajar Quran, berapa ramai anak murid kita yang daripada dulu tak boleh, tak betul Fatihah, sekarang ni sudah pandai, tapi bila timbul fitnah, dia orang juga yang tulis share. Subhanallah. Patutnya 10 orang, 20 orang bangkit, ini guru kami, kami kenal dia, kami dah pandai, dah khatam Quran dengan dia, kita mempertahankan. Ada saya bila orang tanya dia, saya share je. Subhanallah. Tak ada je dengan pahala dengan dosa, tuan-tuan. Asalkan benda tak betul, bermakna kita dapat saham sama ada pahala ataupun dosa, wallahi azbillah.